Pasti Selangor kembali pada Barisan Nasional. Zulkifli Nordin yang dicalonkan bertanding kerusi Parlimen Shah Alam optimis PRU13 kali ini berpihak pada BN. 101% kita cukup yakin, bukan saja kita akan dapat balik Parlimen Shah Alam, kita akan dapat balik kedua-dua DUN, kita juga akan dapat balik negeri Selangor. Itu saya cukup yakin. Beliau percaya dengan penglibatannya mendekati masyarakat, hubungan yang baik pasti terjalin. Bercakap di Shah Alam Convention Center SACC Isnin, selepas menerima watikah BN peringkat negeri Selangor, Zulkifli turut menegaskan penglibatannya pada PRU13 ini adalah hasil usaha sama dengan pihak NGO. Yang paling terbaru kita buat di bawah NGO pada 2 minggu lepas di Shah Alam dengan kehadiran Tun Mahathir, satu program NGO. Langsung tidak ada kena-mengena dengan atau gambaran ianya adalah program kerajaan. Ini program NGO yang hadir lebih 15,000 yang datang sendiri. Waktu siang, hujan lebat, mereka tunggu. Jadi bila tengok tu saya yakin. Menjawab pertanyaan wartawan, jika ada pihak pembangkang yang mempertikaikan pencalonan beliau di kerusi Parlimen Shah Alam, beliau memberitahu. Saya cukup yakin, terutama di Shah Alam, rakyat dia matang. Dia akan menilai sendiri. Tanpa perlu kita nak dedahkan ataupun nak serang mereka. Kita tidak akan main isu menyerang peribadi.